PS ingin modernisasi Laskar Mahesa Jena. Di dalam klub persepakbolaan ada komisaris, CEO, pelatih, pemain yang kesemuanya memiliki peran penting sebagai tim. Oleh karenanya, sebagai komisaris, Junianto bermimpi besar untuk membuat klub yang digawanginya menjadi lebih modern. Ia memiliki keinginan minimal menjadikan PSIS Semarang memiliki infrastruktur setara dengan para raksasa sepak bola Indonesia seperti Persib Bandung dan Bali United. PSIS Semarang adalah salah satu klub dengan tim yang telah lengkap dan telah solid. Posisi 5 besar diraihnya pada klasemen sementara Liga 1 seri kedua. Tapi sebagai komisaris, Junianto tidak merasa puas dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, ia berencana mewujudkan mimpinya. Salah satu referensi klub yang dijadikan rujukan komisaris yang juga pengusaha ini adalah klub-klub bola Eropa seperti Chelsea. Salah satu rencana besar yang diimpikan sang komisaris sudah pada tahap penghitungan budget dan perencanaan desain. Untuk memenuhi modernisasi yang sedang diinginkan, penggemar PSIS Semarang dan Chelsea sejak kecil ini akan mengikuti standar AFC. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan sertifikasi AFC. Standar AFC itu ada 3, yang pertama AFC Stadium Regulations, kemudian AFC Stadium Lighting Guide, dan ketiga adalah AFC Safety and Security Regulations. Tapi saat ini situasi dan kondisi Semarang belum memungkinkan untuk dilakukannya pembangunan, mengingat keterbatasan lahan. Semoga mimpi serta harapan baik sang komisaris dapat terwujud dan menjadi inspirasi klub lainnya. PSIS dikejar-kejar sponsor. Sejumlah sponsor sudah mengantri untuk meminta menjadi sponsor PSIS Semarang selama mengarungi BRI Liga 1 Indonesia 2021. Namun pihak manajemen belum mengambil sponsor tersebut lantaran kompetisi kali ini masih belum mengizinkan adanya supporter datang langsung ke stadion. Ada beberapa sponsor yang sudah menghubungi PSIS, diantaranya dari perbankan, pabrikan minuman energi, dan ada yang lainnya. Jika nanti sudah dianggap siap, maka PSIS akan berlari cepat untuk perbaikan secara keuangan. Bahkan rencana untuk melepas saham ke publik atau melantai di bursa saham juga terus dimatangkan. Jika nanti PSIS sudah untung baru melepas saham ke publik seperti yang dilakukan oleh Bali United. PSIS dalam beberapa tahun terakhir merugi di antara terus menjadi tim musafir, sehingga pemasukan dari tiket penonton juga tidak maksimal. Pendapatan manajemen akhirnya berdampak, karena sebagian besar ditopang tiket penonton. Saat ini PSIS Semarang mulai dilirik investor, hal ini seiring dengan prestasi yang dicapai oleh skuad racikan Imran Nahumaruri tersebut. Menjadi andalan timnas, Arhan malah cedera. Bek kiri PSIS Pratama Arhan mengalami cedera saat membela skuad Garuda melawan Kamboja di Piala AFF 2020. Pratama Arhan turut memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Kamboja dalam laga perdana grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan, Singapura pada Kamis 9 Desember 2021. Dalam laga memperkuat timnas Indonesia itu, Pratama Arhan bermain secara ofensif. Bahkan pemain PSIS Semarang itu turut menyumbang assist setelah melakukan umpan long pass ke Evan Dimas dan terciptanya gol kedua untuk skuad Garuda. Bukan hanya itu, untuk gol ketiga timnas Indonesia, Pratama Arhan juga turut andil. Pratama Arhan yang bertugas melakukan tendangan pojok itu melakukan dengan baik dan tepat sasaran. Tendangan dari Pratama Arhan itu pun langsung disambut oleh Rahman Irianto, sehingga gol ketiga tercipta. Posisi pemain asal Blora itu memang sangat dibutuhkan untuk tim asuhan Shin Tae-yong.